keras kiwi. Ini postingannya dari Mbak Fenty. Mbak Fenty ini yang kemarin sempat ada namanya tersangkut paut dengan Mas Kiwil juga ya? Iya. Itu gimana Mas? Ya, ya baik-baik saja. Katanya mau berpisah lagi Mas. Ah, siapa bilang? Gini, ini Fenty itu apanya Mas Kiwil ya? Istri. Ah, istri? Istri? Beneran? Aduh. Justru gak usah kaget, lu bersyukur. Kenapa? Karena jatah lu gue ngambil. Mas, yang kemarin masalah aja belum kelar, Mas. Udah ada istri semua, lagi. Gini, semua masalah sudah selesai. Cuma karena sedikit di... Jadi dibesar-besarkan. Jadi sebenarnya ini istri nomor berapa? Gak pakai nomor istri saya. Sebentar ya, mau meluruskan. Nama Mbak Fenty ini kan beberapa bulan lalu, tahun lalu kalau saya nggak salah ya. Ini sempat namanya tuh disangkut-pautkan sama Mas Kiwil. Tapi saat itu Mas Kiwil bilang bukan istri Mas Kiwil. Tidak ada hubungan sebagai suami istri. Ada buktinya ini? Ya. Enggak ada buktinya. Kita nggak tanya. Ada. Ini apa? Ngaku sendiri. Ada. Enggak, saat itu kan memang tidak mengakui sebagai hubungan suami istri kan? Iya. Alasannya kenapa? Ya karena kan jadi gini. Perjanjian. Istri yang lain. Jadi saya memang pengen punya... istri yang tidak pernah mau berhubungan dengan saya di dunia entertain. Okay. Gak mau di blow up, saya pengen istri yang benar-benar di rumah, yang gak pernah di expose, yang tenang, adem, ayem. Yeah. Okay. Pertanyaannya, kenapa saat itu beberapa waktu yang lalu tidak mengakui Mbak Fenty ini sebagai istri? Saya tidak mengakui, saya ada perjanjian sama Fenty tidak sendiri. Selama, jadi ini saya bongkar saja ya, kenapa silakan. Saya mengatakan tidak. Ya, karena semua teman-teman mengatakan kepada Mas Kiwil kawin lagi. Tidak. Karena yang menikah itu adalah Wildan. Bukan Kiwil. Ya. Nama asli Mas Kiwil adalah Wildan. Ya. Betul. Jadi kalau tanya, sekarang Wildan kawin lagi ya? Iya, saya menikah lagi. Tapi kalau Kiwil tidak. Iya. Ya tapi kan Mas Kiwil ya terkenalnya namanya Kiwil, bukan Wildan. Kan yang tanya siapa? Saya. Yang menikah siapa? Mas Kiwil. Wildan, ya. Yang menikah itu Wildan. Sampai subuh gak kelar-kelar nih. Iya. Ya, jangan-jangan nih nanti. Emang sama istri yang pertama, istri kedua itu Wildan atau siapa? Wildan. Berarti Wildan banyak bininya. Oke, ya, buat gitu. Teman-teman media, sekali lagi kalau mau wawancara Mas Kiwil, kita kasih tahu kalau mau ada hubungan Kiwil dengan perempuan lain, tanyanya jangan Mas Kiwil punya istri lagi ya, jangan. Tapi Mas Kiwil alias Wildan punya istri lagi ya, gitu ya. Nah, betul. Ya. Mohon maaf teman-teman, sebenarnya bukan hanya Mbak Fenty dan yang kemarin-kemarin. Backing vokal kita juga dulu mantan. Sebentar. Bismillah. Kan gue bilang, jangan di blow up.